Halo Sobat Racer, balik lagi bareng Mimin di channel Racing Show. Gimana nih kabar kalian Sob? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya Sob. Nah, di video kali ini Mimin mau ngebahas tentang salah satu tim yang tersubur di musim balap 2021 ini Sob. Ya, bagaimana tidak, di ajang balap lurus, tim ini berhasil meraih beberapa gelar juara. Dan di ajang balap road race, tim ini juga berhasil meraih gelar juara umum. Wow, luar biasa banget ya Sob. Oke, tidak usah lama-lama, inilah tim Aben Racing. Sebelum masuk ke video, Mimin mau ingetin sekali lagi buat subscribe dan like ya Sob. Ayo kita bersama membangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada teman-teman semua. Tim yang berdiri pada tahun 2018 ini dan dikomandoi oleh Bos Han dan Bos Ade Tanu menarik perhatian para pecinta balap motor tanah air. Nama Aben Racing sendiri diambil dari nama anak laki-laki dari Bos Han, yaitu Aben. Tim yang berjuluk Yellow Gang ini di tahun 2021 dengan 4 pembalap, yaitu Alvan Cebong, Joko Percil, Gary Percil, dan Fahri Cil, berhasil menyabet beberapa kategori juara di kejuaraan drag bike. Di antaranya dimulai dari kejuaraan umum per kelas, yaitu Best of 130 Tune Up, Best of 155 Standar, dan Best of Sport 155 Tune Up. Selain itu, di kategori Sidit, tim ini berhasil meraih juara umum ketiga dan menjadi runner-up di event Gaduro. Tidak hanya itu, di ajang balap road race, tim ini berhasil meraih juara umum di kategori Novice pada event One Trick. Sungguh luar biasa ya Sob, raihan tim ini. Nah, raihan prestasi tersebut tidak lepas dari peran mekanik yang backup tim Aben Racing. Di antaranya ada nama Yuda Kemo Sanjaya, CMT Martipat Kecil Madiun, dan Kohleon Restek. Oke Sob, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.